Pemerintahan Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, berinisiatif memberikan bantuan atau intensif untuk para guru ngaji, jompo, anak yatim piatu, dan warga miskin sebagai upaya membantu mereka di tengah sulitnya ekonomi, termasuk sebagai bentuk apresiasi pemerintah desa terhadap guru ngaji yang selama ini mengabdikan dirinya di kampung setempat. Program ini telah dilakukan pemerintah desa sejak beberapa tahun lalu. Sekitar 400 orang menerima manfaat program tersebut. Kepala Desa Sukasenang Iwan Ridwan mengatakan, program ini merupakan inisiatif desa dalam membantu warganya, sekaligus wujud desa terhadap warga yang selama ini membutuhkan bantuan dan telah mengabdi untuk masyarakat. Ini kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pembagian insentif guru ngaji, linmas, jompo sama yatim. Itu sekitar 426 orang. Jadi tiap tahun memang seperti ini, Pak? Memang alhamdulillah untuk guru ngaji, linmas, termasuk yatim dan janda itu kami setiap tahun menganggarkan untuk insentif tersebut. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.